Kemarin kosannya baru aja full. Jadi nggak ada tempat kosong lagi, Dek. Oh, gitu ya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Iya, Mas, kosan di sini udah full. Oh, gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, Mas, sama-sama. Aduh, nyari kosan susah banget. Aduh, ini apa-apaan ini? Si Davin SW nyari kos-kosan. Padahal tinggal bilang aja ke Mama. Halo, Ma. Kenapa? Kamu ngapain nyari kos-kosan, Nak? Kemarin Mama beli rumah deket sama kampus kamu. Kamu tinggal di sana aja sekalian jagain usaha Mama. Mama rencana membuka usaha kos-kosan juga. Oh, gitu ya, Ma. Oke deh, Ma. Oh, ini usaha kosan Mama. Kayaknya perlu panggil orang instalasi nih buat koneksiin program di rumah. Kan enak nanti apa-apa serba otomatis. Gimana bang? Udah beres? Udah mas, udah saya pasang. Ini bisa konek ke lampu sama ke TV. Oh gitu, makasih banyak ya bang. Iya, sama-sama mas. Kalau begitu, saya izin pamit ya. Oh iya bang, silakan. Nanti kalau ada masalah, langsung hubungi saya aja ya mas. Oke bang, ke nomor yang tadi kan? Iya betul mas, saya pamit ya. Oke bang. Sekarang serba gampang deh. Asisten Google diaktifkan. Halo tuan, selamat datang. Saya adalah asisten Anda mulai hari ini. Asisten, matikan lampu. Mematikan lampu. Asisten, nyalakan lampu. Menyalakan lampu. Ih, kamu ini sangat keren. Saya senang Anda merasa begitu. Sekarang nama kamu Lisa ya. Baiklah tuan. Mengubah nama, selamat datang tuan. Saya Lisa, ada yang bisa saya bantu? Putar musik. I still show up on time, damn it. Enak banget ada asisten begini, semua serba otomatis. Kok ngantuk ya? Udah jam 9 juga. Waktunya tidur. Mematikan lampu. Udah pagi. Selamat pagi, Lisa. Sekarang jam berapa? Selamat pagi, Tuan. Sekarang sudah pukul 9 pagi. Hah? Jam 9? Waduh, kelas gue kan jam 8! Kemana, Mas? Ke kampus Sakura ya, Pak. Yang di ujung sana. Yuk, Pak, jalan. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Untung tadi dosennya belum datang. Aduh, capek banget. Tugas belum selesai lagi. Kok kayak ada yang aneh ya? Kayak ada yang ganjel gitu.
Di belakang aku tadi kayak ada yang nempel deh. Apaan sih, pikiranku gak jelas gini. Efek jomblo kali ya? Mendingan aku mandi. Oke Lisa, ceritain sesuatu dong. Aku bosen nih, gak bisa tidur. Baik Tuan, aku ada cerita yang bisa membuatmu tidur. Dengarkan ceritaku baik-baik ya Tuan. Oke Lisa. Di sebuah desa, ketika malam semakin larut dan gelap gulita, tiba-tiba terdengar teriak suara histeris. Suara tersebut memecah kesunyian malam. Binatang-binatang yang mendengarnya lari terbirit-birit. Suara apa itu Lisa? Beneran mau tahu nih? Iya Lisa, aku penasaran. Suara teriakan apa yang mereka dengar tengah malam? Suara itu terdengar sangat lantang. Mak, aku mau berak. Mules perutku, Mak. Cerita apaan itu? Akhirnya mamaknya bangun dari tidurnya. Diantarlah anak laki itu sambil terkentut-kentut ke kamar mandi yang berada di luar rumah. Ibu dan anak laki itu berjalan menelusuri suara aneh yang bersahut-bersahutan. Dari luar rumah, gelapnya malam semakin mengerikan, seakan ada mata yang mengawasinya. Akhirnya anak laki itu sampailah di medan tempur, karena suasana malam begitu menyeramkan. Anak laki-laki itu tidak mau masuk ke dalam sendiri, ia minta ditemani mamaknya. Dengan berat hati mamaknya menuruti kemauan anak lakinya itu. Seketika anak laki itu berhasil mengebom kamar mandi dengan wangi semerbak. Wangi semerbak racun, sang mamak hampir saja terkena mental dan pingsan. Kamu dapat dari mana? Ini mah bikin aku makin gak bisa tidur. Tiba-tiba pintu kamar mandi ada yang mengetuk, sang mamak mulai ketakutan. Diintipnya pelan-pelan, tak disangka ada sosok yang mengerikan muncul. Sang mamak lari ketakutan meninggalkan anak lakinya yang belum cebok. Melihat sang mamak lari, anak laki itu berteriak, "Mamak, jangan tinggalkan aku!" Ia pun lari sambil terberak-berak. Lisa, udah Lisa, mungkin gak bisa tidur aku nih. Melihat gas beracun dan bom ranjau yang berjatuhan, hantu pun kabur kelengengan. Kalau aku jadi mamanya juga sama sih. Malah mati lampu sih. Aduh. Udah nyala lagi. Bentar. Kok kayak ada yang aneh ya? Kok ada suara pintu kebuka? Tadi kan pintunya udah aku kunci. Jangan-jangan ada orang yang masuk. Lu. Kamu siapa? Kok bisa masuk ke rumahku? Hei, kamu maling ya? Keluar dari rumahku sekarang juga. Hei, jawablah. Dengar gak sih? Kamu pasti yang buka pintuku tadi. Kamu siapa? Selamat pagi Tuan. Sekarang sudah jam 6 pagi. Bangunlah Tuan. Selamat pagi Lisa. Udah jam 6 nih, gue harus cepat-cepat mandi. Sudah rapi, sudah tampan juga. Loh, kelasnya diganti jadi sore. Udah bangun pagi, udah siap-siap juga. Aduh. Kalau gini, ngapain ya enaknya? Lisa, main tebak-tebakan yuk. Oke, Tuan. Siap-siap ya. Oke, Lisa. I'm ready. Pulau-pulau apa yang murah? Pulau Seribu. Iya kan? Ya,
Benar sekali, Tuan. Kau hebat. Lagi-lagi, Lisa. Kota apa yang menyendiri? Pasti kota Solo. Kau benar, Tuan. Kau memang jenius. Kasih pertanyaan yang keras dong, Lisa. Oke, Tuan. Tadi baru pemanasan. Ya ampun, Lisa. Udah kayak olahraga aja ada pemanasannya. Oke, Lisa. Lanjut lagi. Kakinya satu, kepalanya pakai topi. Apakah itu? Kaki satu pakai topi. Apa ya itu? Es krim, Lisa. Salah, Tuan. Banatsu berkaki satu. Kau salah, Tuan. Kalau Mbak Natsu berkaki satu, jalannya loncat-loncat dong. Pocong dong, Lisa. Hahaha. Hah? Aku tahu. Betul kan? Salah, Tuan. Aku nyerah aja deh. Jawabannya adalah paku, Tuan. Oh iya, gak kepikiran aku. Lagi-lagi, Lisa. Baiklah, Tuan. Bis apa yang dibenci orang? Bis apa yang dibenci orang? Aduh, aku bingung banget, Lisa. Pertanyaannya benar-benar susah. Apa ya? Bis bisa bohong. Salah, Tuan. Aduh, apa ya? Gak tahu deh, Lisa. Aku nyerah aja. Emang bis apaan sih yang sampai dibenci sama orang? Haduh, easy sekali, Tuan. Jawabannya adalah bisul. Oh iya, Lisa. Apalagi kalau bisul ada di pantat. Gak bisa duduk nanti di kelas. Betul sekali, Tuan. Sekarang, apa yang dipegang lembek ditonjok keras? Waduh, apa ya? Susah banget pertanyaannya. Apa yang dipegang lembek ditonjok keras ya? Apa ya? Gak tahu deh, Lisa. Aku nyerah aja. Apa itu, Lisa? Eek kucing di aspal. Iya, betul juga ya. Tapi siapa juga yang mau pegang eek kucing? Iya kan? Emang beneran ya, Lisa? Kalau ditonjok eek kucingnya keras? Iya, Tuan. Silahkan cobain langsung. Gak ada, Lisa. Nunjuk eek kucing di aspal. Nyolek aja ogah. Siapa tahu aja abis nyolek, Tuan jadi doyan. Lisa, emang kamu kira itu makanan? Kamu kocak banget sih, Lisa. Sampai sakit perut nih aku ketawa terus. Wakakakaka. Hey. Lisa, kamu kesurupan. Hey. Aku lagi ketawa, Tuan. Ya ampun, ketawa kamu lucu banget. Gak gitu, Lisa, kalau mau ketawa. Gimana, Tuan? Nah, gitu ketawanya. Tapi ketawa kamu bikin aku ketawa. Ketawa bikin ketawa, Tuan. Iya. Kamu tuh lucu banget sih. Udahan ya, Lisa. Oke, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Oke, Lisa. Buat kamar nyaman. Buat kamar nyaman. Aduh, kurang seru nih. Kayaknya perlu ajak teman-teman. Lisa, tolong hubungi teman-temanku. Baiklah, Tuan. Totalnya jadi 105.000 ya, Mas? Si Dapin nelpon nih, Cok. Tuh anak tahu aja kita mau ke sana. Pas banget ya. Ini ya, Mbak, duitnya. Yuk, OTW ke sana. Terima kasih, Mas. Iya, Mbak. Ah, itu dia. Cepet banget. Makan, bro. Edda, pintar juga lu berdua. Langsung dateng. Marilah makan bersama-sama. Aduh, perut gue begah nih. Sama, gue juga kenyang banget. Woi, bre, woi, bangun. Buset. Oke, Lisa, aku pergi dulu. Oke, Beb, hati-hati di jalan. Cie, diem-diem lo udah jadian sama Lisa ya. Au, orang dia beda dunia. Kok jadi gue yang kebawa baper sih? Ya udah lo aja yang pacar nama Lisa. Iya, Tuan. Aku memang dari dunia hantu. Bukan gitu, Lisa.
Tuh, Lisa ngambek kan gara-gara lo. Maksud aku tuh, aku di dunia nyata, kamu di dunia maya. Tenang tuan, tak perlu risau meski hatiku kacau balau. Ah, Lisa, please maafin aku. Huh? Oke tuan, aku terima maafnya. BTW, tuan sudah telat kuliahnya. Ya ampun Lisa, ternyata gaul juga. Ayo kita jalan, bye Lisa. Bye cowok-cowok ganteng. Kelas sudah dimulai ya, Ge. Hati-hati di jalan. Lisa, matikan lampu. Mematikan lampu. Sial banget hari ini. Nilai gue jelek banget. Aduh, kenapa gue blank sih pas lagi ngisi pertanyaan? Padahal gue udah belajar semalaman. Nilaiku, oh nilaiku. Aduh, jangan sampai ngulang di semester ini. Lisa, cerita dong. Baiklah, tuan. Saat malam hari ia sendiri di rumah, terdengar suara ketukan pintu. Makin lama makin cepat ketukannya itu. Ia ketakutan dan bersembunyi di dalam selimut. Siapa yang ketuk pintu tengah malam begini? Loh, kok bener ada yang ketuk pintu sih? Lisa, Lisa! Kok Lisa gak jawab? Siapa ya yang buka pintu? Kok jadi beneran horor sih? Lisa, Lisa! Ini bener atau cerita sih? Lisa! Kok kamu gak jawab? Untung cuman mimpi. Waduh, gue kesiangan lagi. Lisa, Lisa, pagi-pagi gini enaknya makan apa ya aku? Hari gini, enaknya makan daging sapi dengan sop sayur yang sedap dan kuah yang panas. Bener sih itu. Ya udah deh. Aku mau mandi dulu. Loh, kok ada makanan di atas meja? Siapa yang buat? Bukannya makanan itu yang Lisa... Aduh. Tapi gue ada janji lagi sama anak-anak. Mau datang lebih awal. Gue harus buru-buru nih. Ya, gak sempet makan deh. Lolo, ini video apa? Kok tiba-tiba ada di galeri gue? Gue gak pernah download nih video deh. Ini kan sama kayak yang di mimpi gue itu. Pagi semua. Lah, dosen udah datang. Aduh, baru gue mau lihat pengirimnya. Davin, maju ke depan. Presentasi kamu sekarang. Waduh, gimana ini? Pak, maaf. Saya tiba-tiba sakit perut. Izin ke toilet sebentar ya, Pak. Ya sudah. Bentar ya, Pak. Gue yakin si Davin lagi alasan tuh. Dari kemarin siap dipanggil ke toilet mulu. Ih, gue harus ngecek asal video tadi dari mana. Loh, kok videonya nggak ada?
Apa jangan-jangan kehapus sama gue tadi? Sama kayak di mimpiku. Dosen? Sejak kapan ada dosen? Yah, gimana ini? Aduh, sial banget sih bisa kehapus gitu. Hah? Itu cewek yang ada di mimpiku kan? Hei mbak, bentar. Aku di sini. Hah? Loh, kok gak ada? Mbak, tadi siapa? Jangan-jangan dia? Kok bisa tiba-tiba ngilang gitu? Itu dia anaknya. Ngapain dia bengong begitu kayak orang oon? Hey, Davin! Gak balik-balik lo sampai kelas selesai. Abisnya perut gue sakit banget, ternyata belum sarapan. Makan yuk! Tanya deh. Hah? Lo mau nanya apaan? Nah, tadi pagi pas gue ngecek galeri, tiba-tiba ada video yang masuk ke galeri gue. Dan gue gak rasa kalau gue gak pernah download video itu. Eh, kan bisa dilihat loh dari mana asalnya. Iya, tapi masalahnya gue mau cek ulang. Gak ada tuh video. Gak mungkin lah gue salah lihat. Orang gue pantengin kok dari awal sampai akhir. Coba deh lo cari tahu lagi. Biasanya ada tuh APK yang bisa mulihin video lo. Ya udah deh, ntar gue coba tanya Lisa. Buruan habisin makannya, kita kan masih ada kelas satu lagi. Oh iya, benar juga loh. Lisa, aku pulang. Loh, makanannya kemana? Kok ngilang? Pada kemana makanannya? Apa tadi aku salah lihat? Lisa, aku mau cerita deh. Tadi pas di kampus, aku lihat galeri, ada video aneh di HP-ku. Video apa, Tuan? Gak tahu, Lisa. Tadi ada video. Nah, tiba-tiba masuk ke galeri aku. Videonya sama persis yang kayak di mimpiku, loh. Dari mana video itu, Tuan? Aku juga gak tahu. Pas aku cek lagi, videonya udah gak ada. Kamu bisa gak cek lokasi pengirimnya dan pulihkan lagi videonya? Tadi videonya sama aku gak sengaja kehapus. Setahuku ada caranya, Tuan. Halo, nah, hari ini mama masak makanan kesukaan kamu loh. Wah, asik. Mama kirim gosen aja ya. Mama belum sempat nengokin kamu kesana. Iya, ma, gak apa-apa. Mama buatin aku makanan aja udah berasa mama kesini. Makasih ya, ma. Iya, nah, sama-sama. Mama jadi senang dengernya. Masakan mama enak banget. Jadi kangen deh pulang ke rumah. Biar dimasakin tiap hari sama mama. Tapi gue belum lulus-lulus. Semalam kayaknya gue denger Lisa ngobrol sendiri. Oke Lisa, kau sedang apa? Sedang menunggu perintahmu, Tuan. Gue salah denger kali ya. Lisa itu gak bisa bertanya. Dia kan sistem, harus dengar suara kita dulu. Apa aku hubungi abangnya yang masang kemarin? Halo, selamat malam Pak. Apa benar ini dengan Pak Al? Halo Mas, saya perawat di Rumah Sakit Sakura. Ada yang bisa kami bantu? Bukan, ini nomor Pak Aldi ya? Mohon maaf Mas, ini nomor dari rumah sakit. Tapi mbak... Mohon maaf ya mas, jika tidak ada yang dibutuhkan, saya tutup. Karena kami memprioritaskan keadaan darurat. Selamat malam. Apa? Bukan nomor Pak Aldi. Terus? Hah? Selama ini kabel asistennya nggak kecolok? Berarti siapa yang ngobrol sama gue? Gue harus segera keluar dari
Kok mati lampu? Apa ini? Hantu! Tolong buka! Tolong! Siapa pun tolong buka pintunya! Aduh, gimana ini? Gak bisa dibuka! Siapa pun tolong gue! Aduh, gimana ini? Kekunci! Suara apa itu? Udah kebuka! Awalnya kayak ada... Gue di mana? Akhirnya lo udah bangun. Kita panik banget tau. Iya, tadi kita semua ke rumah lo. Dan lo gak jawab. Ternyata lo pingsan depan pintu. Iya. Jadi bapak itu... Bapak siapa? Bapak-bapak yang masang asisten Google di rumah gue. Maksud lo siapa? Saya di sini. Dap, lo kenapa, Dap? Enggak, aman. Lagian wajah lo tiba-tiba kaget gitu kayak ngeliat apaan. Enggak kok, gak apa-apa. Gue masih shock aja sama semalam. Kalau lo masih gak berani, lo nginep aja dulu di rumah gue. Iya bro, makasih. Tapi gak apa-apa kok. Kayaknya gue bakal balik lagi ke rumah gue, tapi gue pengen ngusir mereka. Gimana ya caranya? Gue tahu. Hah? Tahu apaan? Gue punya kenalan orang yang bisa ngusir gituan. Boleh, kirim namanya ke gue. Biar gue telepon sekarang. Halo, Mbah. Ayo kita keluarin mereka. Yo, gas, gue paling depan nih. Kayak berani aja lu, Jamal. Beranilah, Ege. Pak. Siapa sih backingannya? Saya di sini. Bentar. Gatal hidung saya. Hey! Kok bisa ya? Gak kepasang loh kabelnya. Tapi ada suaranya. Mbah? Duh, kok saya disembur, Mbah? Oh itu tadi, di belakangmu ada setan, jadi kusembur. Hahaha, disembur. Lomba, kok saya disembur juga? Di belakang saya ada setan juga. Bukan, muka kau kayak setan. Kurang ajar. Awas ya Mbah, saya gak terima disembur begini. Aduh, emang mirip kok. Gak salah lagi tuh si Mbah. Bener emang kayak setan muka lu. Dih, muka lu lah, tuh. Lah Mbah sendiri lo yang Davin bilang. Saya telah menemukan dua arwah yang gentayangan. Dan saya sudah mengusir mereka berdua. Jadi apa mereka sudah pergi, Mbah? Iya, mereka berdua telah pergi. Dan seharusnya mereka nggak bisa kembali lagi ke rumah ini. Jadi kamu sendiri juga perlu berjaga-jaga. Oh, begitu ya, Mbah. Makasih ya, Mbah. Kalau gitu saya pamit ya. Kalau butuh, panggil saja lagi. Enggak, enak aja. Mana udah bilang muka saya kayak setan lagi. Emang mirip banget, Mas. Apa perlu cek kodam? Ish, ngomong apa nih si Mbah? Kalau ngomong bener mulu, Mbah. Oh, awas lu ya, Pin. Yaduh, sama-sama setan berantem sih. Udah diem. Selalu nyet. Udah ya, fans. Kita balik dulu. Bye-bye. Kapan-kapan kalau ngundang idol siapin makanan ya. Idol jin kalian mah. Wes, sembarangan kalau ngomong ya. Tak timpuk nanti kau. Yowes, balik bro. Makasih ya hari ini. Yoi, dadah.
Tunggu gue, Cok. Selama ini ada dua arwah gentayangan di rumah. Ih, tiba-tiba kok aku merinding. Tapi mereka kan udah pergi. Sepi banget ya sekarang. Rasanya gue jadi kangen sama Lisa. Tapi Lisa itu siapa? Oh iya, gue harus balikin video itu dulu. Waktu itu Lisa pernah ngasih tahu caranya. Iya ini. Wih, berhasil. Akhirnya aku dapat lagi video ini. Loh, video ini di 8 bulan yang lalu. Udah nyala lagi. Bentar. Kok kayak ada yang aneh ya? Kok ada suara pintu kebuka? Tadi kan pintunya udah aku kunci. Jangan-jangan ada orang yang masuk. Lo. Kamu siapa? Kok bisa masuk ke rumahku? Hei, kamu maling ya? Keluar dari rumahku sekarang juga. Hei, jawablah. Dengar gak sih? Kamu pasti yang buka pintuku tadi. Kamu siapa? Nembus? Apa aku udah mati? Jangan-jangan ini adalah rohku. Siapa yang membunuhku? Aku benar-benar sudah mati. Bagaimana ini? Aku gak mau mati dulu. Kenapa mereka tidak bersuara sama sekali? Gimana ini? Aku tidak bisa apa-apa. Gimana ini? Udah. Mereka benar-benar gak bisa lihat aku. Mereka ngomongin apa sih? Apa kalau sudah meninggal gak bisa dengar apa-apa ya? Aduh, gimana ini? Kamu benar? Aduh, gimana ini? Dibunuh. Apa? Kamu mau kemana? Jauhin dia. Jangan. Gimana ini? Mimpi. Apa ini mimpi? Aku gak benar mati kan? Aku masih hidup. Udah 3 kali gue mimpi kejadian yang sama. Bahkan sebelum nemu video CCTV itu pun. Kenapa ya? Gue bahkan gak dengar percakapan mereka sama sekali. Mimpi yang aneh. Halo Mas Davin. Hehe, kita udah akrab, Pin. Tenang, dia gak bakal sembur-semburan di rumah lu lagi kok. Padahal kemarin paling musuh. Tahu nih, kejelas emang nih berdua. Lu kenapa, Pin? Kayak ada beban pikiran? Kayaknya dua arwah gentayangan itu masih ada deh di rumah gue. Semalam gue mimpi hal yang sama lagi. Kan udah diusir ya.
Maksud? Gimana dong, Mbah? Apa mereka datang lagi ya ke rumah saya? Sebenarnya gini, ada satu arwah yang benar-benar terjebak di dalam rumah itu. Dia akan kembali ke tempatnya dengan syarat dia harus menyelesaikan kemauannya. Jadi gimana tuh maksudnya, Mbah? Jadi dia gak akan keluar dari rumah itu sampai kemauannya terpenuhi. Memangnya kemauan dia apa, Mbah? Saya gak tahu, tapi yang penting dia ingin menyelesaikan masalahnya dulu. Kalau boleh tahu, kamu mimpi apa ya? Ini, Mbah, 3 kali saya mimpi rumah saya didatangi sama wanita berbaju putih, tapi dia itu incaran pembunuh. Dan ada lagi satu orang, tapi laki-laki itu malah terbunuh di tangga. Oh iya, laki-laki itu juga mirip dengan teknisi yang menginstalasi asisten Google waktu itu. Gue jadi keinget ya sama kasus si cantik itu. Kasian ya. Seingat gue, abang kebunuh tuh di atas tangga. Maksud lo, kasus si cantik siapa? 11 November 2023, ada kasus tuh. Kasus pembunuhan. Pelaku sampai sekarang belum ditangkap. Kasusnya juga gak dilanjutin. Kalau gak salah, abangnya si cantik tuh meninggal deh. Nah, si cantiknya ini gak tahu kemana. Tapi gue pernah dengar tahu dari tetangga gue. Katanya si cantik tuh koma. Sampai sekarang belum bangun-bangun. Kasian ya dia jadi korban. Cuma gara-gara pelakunya terobsesi cinta sama dia. 11 November 2023? Kok angka itu kayak gak asing ya? Tapi apa? Gue jadi bingung deh sekarang. Apa video itu kuserahin ke polisi aja ya? Video itu sama banget kayak di mimpiku. Dia ngebunuh seseorang. Duh, gimana ya? Aku gak tahu lagi harus gimana ini. Kenapa bisa ada video itu di galeriku tiba-tiba? Dan Lisa yang selama ini aku ajak ngobrol tuh gak ada. Dan teknisi itu juga gak ada. Oh iya benar. Kenapa teknisi itu ada di mimpiku ya? Mana dia yang terbunuh lagi? Sebenarnya apa sih ini? Hei, kamu! Siapa? Siapa kalian? Jangan coba-coba melompat. Hiduplah bersamaku. Ini kan? Aduh, kenapa badanku jadi kaku begini? Jangan dekati dia! Jangan! Aduh, kenapa badanku gak bisa gerak sih? Jangan dekati dia! Jangan! Aku gak tahu lagi harus gimana ini. Kenapa bisa ada video itu di galeriku tiba-tiba? Dan Lisa yang selama ini aku ajak ngobrol tuh gak ada. Dan teknisi itu juga gak ada. Oh iya benar. Kenapa teknisi itu ada di mimpiku ya? Mana dia yang terbunuh lagi? Sebenarnya apa sih ini? Hei, kamu! Siapa? Siapa kalian? Jangan coba-coba melompat. Hiduplah bersamaku. Ini kan? Aduh, kenapa badanku jadi kaku begini? Jangan dekati dia! Jangan! Aduh, kenapa badanku gak bisa gerak sih? Jangan dekati dia! Jangan! Udah pagi. Ternyata aku mimpi lagi. Benar-benar menakutkan. Loh, kok udah malam lagi? Loh, kok gini? Ini kenapa? Aku baru bangun pagi loh. Siapa kamu? Apa? Mimpi lagi? Apa ini masih mimpi? Aduh. Siapa tadi? Kenapa dia minta tolong ya? Udah subuh. Aku mandi dulu deh. Aduh, gak ada sarapan. Lemes banget aku. Abis mimpi kayak diteror. Cari makan kemana ya?
Pagi semua, kali ini kita akan menangkap kecebong geprek kasus pembunuhan 8 bulan yang lalu. Sedikit lagi akan terungkap, kecebong geprek sudah keluar dari persembunyiannya. Misi ini jangan sampai gagal. Baik bu, baik bu. Siap laksanakan. Itu, iya ada pecel lele. Komandan, target sudah di depan saya, kecebong sedang makan pecel lele. Baiklah Tegar, tolong awasi lebih lanjut dan segera kirimkan alamatnya. Komandan, saya akan segera mengirimkan alamatnya. Kecebong geprek akan saya awasi lebih lanjut. Baiklah Tegar, kami akan segera mengirimkan polisi ke sana. Siap, laksanakan komandan. Ayo, kita kumpulkan pasukan. Ya, dan segera menuju ke sana. Pak, pesan lelenya satu ya. Oke, ada lagi? Pakai tahu tempe, Pak. Udah, itu aja. Duduk dulu, Mas. Tunggu ya. Loh, gua kabur! Hei, kau belum bayar! Hah, bentar ya, Pak. Saya coba kejar. Komandan, kecebong melarikan diri. Apa? Tegar, awasi terus dia. Lari ke arah mana? Baik, Bu. Kecebong saat ini sedang dikejar seseorang. Kejar pelaku sekarang juga. Kami sedang dalam perjalanan. Siap laksanakan, Komandan. Hei, mau kemana kamu? Hei, kamu belum bayar, jangan lari! Hei! Hei, kamu jangan lari! Bayar dulu makanannya! Udah hilang aja dia. Capek banget. Berani-beraninya lo ngejar gue. Kenapa? Perut saya ditusuk. Lo gak tahu gue siapa? Kayaknya aku kenal kamu deh. Iya, kan gue viral setelah kejadian kosan itu. Mending lu jangan macam-macam sama gue. Ternyata kamu benar pembunuhnya, sama seperti di mimpiku. Sini kamu, kamu gak akan bisa kabur lagi. Lu siapa? Kok lu tak tahu? Lu intel ya? Aku bukan intel. Tapi aku yang akan menangkapmu. Lepaskan aku. Aku tak akan melepaskanmu sampai kubawa ke kantor polisi. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Angkat tanganmu. Akhirnya ada polisi juga. Apa? Polisi? Tuan, bangun Tuan. Ini Lisa. Tuan! Tuan! Sadar, Tuan! Tuan, jangan tinggalin Lisa! Kamu... Lisa... Kenapa gue ada di sini? Kok gue ada di rumah sakit? Lo bikin gue panik tau gak? Bisa gak sih kalau ngejar orang jangan sendiri? Kan lo gak tahu dia bawa apa. Tahu lo. Telat sedetik aja lo bisa meninggal. Maaf ya best friend, bikin lo berdua panik. Tapi lo keren sih. Lo berhasil tangkap pelaku pembunuhan Lisa dan abangnya. Gue dengar juga dia udah siuman setelah 8 bulan mengalami koma. Kasus si cantik itu? Lisa? Lah iya, lo kenapa? Lu kenal dia? Tuh orangnya, di samping lo. Tadi baru dipindahin ke ruangan ini. Lisa? Ini yang ada di mimpiku itu? Lisa? Tuan, apakah itu Anda? Benar dia orangnya? Tuan? Beneran Lisa? Lo kenal Lisa? Aku benar-benar shock kalau kamu itu Lisa. Terima kasih Tuan. Berkat Tuan, pelakunya udah ketangkep. Aku pikir aku akan menghilang dari dunia ini. Ternyata aku kembali lagi. Iya Lisa, jangan dipikirin lagi ya. Baik Tuan. Kamu panggil aku Davin aja. Oke, Davin.
Aku jadi kangen sama abangku. Dia pasti udah tenang di sana. Dan aku yakin abangku pasti udah lega karena pelakunya udah ditangkep. Pelaku itu benar-benar harus dihukum mati. Pelaku itu pasti akan dihukum abangku di sana, iya kan? Iya, betul. Sehabis kita keluar dari RS, ayo kita ziarah ke abangmu, Lisa. Iya, ayo. Ada apa, Lisa? Sebenarnya aku suka padamu, Davin. Kamu orangnya tulus dan gak neko-neko. Maaf jika kamu tidak nyaman. Aku hanya mengungkapkan isi hatiku. Bukan gitu, Lisa. Aku juga nyaman ngobrol sama kamu. Jadi? Iya, Lisa. Kamu jangan khawatir ya. Aku akan selalu menjaga dan melindungimu. Terima kasih, Davin. Kau memang tuan hatiku. Bisa aja kamu, Lisa. Urusan kita belum selesai. Setelah kau dihukum mati, giliran aku yang akan membalas semua perbuatanmu.